dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Kami prajurit pengintai tempur kodrat berjanji. Panglima Kosrat dan Perwira Tinggi Kosrat terima penyematan brevet kehormatan intai tempur. Panglima Kosrat, Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, MSC dan Perwira Tinggi Jajaran Kosrat menerima brevet kehormatan intai tempur di daerah latihan Kosrat Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat, Sabtu 5 Maret 2022. Dan brevet ini merupakan bentuk penghormatan dan pengukuhan kepada pimpinan, sehingga tumbuh kebanggaan sebagai bagian dari keluarga besar intai tempur Kostrad. Jadi hari ini kami ada beberapa orang yang bergabung dengan pasukan Kostrad, dan kami mendapatkan penghargaan untuk disematkan kualifikasi brevet sebagai prajurit intai tempur Kostrad.